Cupu banget sih lagian. Sebentar, sebentar. Lo anak SMA jadi kayak biduan dangdut. Menor banget. Menor banget lo. Deh, sekarang itu kan anak SMA gitu harus pakai yang merah-merah. Bibir lo merah banget harus makan o**. Hei, kamu kenapa kamu? Kok kamu takut sama dia? Iya, abis dia kayaknya galak banget gitu. Gue itu tuh gak galak. Cuma ngasih tahu kalau lu tuh dandannya harus kayak gue gini. Ajarin aku dong. Kasih tahu cara dandan yang bener. Makanya tuh tadi gue dibilang bang, dandanan lu. Taruh. Gue anak SMA dipanggil abang, bang. Kita ceritanya satu sepantaran, Den. Gue udah bilang gitu, jangan. Kemarin udah bilang, bang. Gue gak bisa, bang. Lu udah tua, bang, soalnya. kita teman ceritanya, kita lagi ngebully dia. Sekarang, Alpa, lu kasih ajarin aku dong, biar aku bisa direbutin sama cowok-cowok kayak kamu. Den, sini. Ada apa? Aku manggil Den. Den, gue tuh udah bilang dia, jangan dandannya kayak gitu, norak tau. Makanya kalau gue bilangin tuh ngerti sini ya, nih. Kalau penampilan lo kayak gini, muka lo jadi kelihatan jelek. Jeleknya jangan ke muka gue, bang. Norak. Norak kan? Norak. Dasar lo katro. Terus gimana dong biar, tahu, Pak. Biar aku jadi rebutan laki-laki kayak kamu? Makanya lu tuh harus gini, kalau depan cowok-cowok itu tuh harus lu kayak gini. Stop. Gue jijik beneran deh. Oh bener, iya. Jadi kalau cewek pengen kelihatan seksi tuh harus ngacak-acak rambut ya, gimana contohnya? Kayak gini nih. Gitu. Iya. Kurang. Rambutnya gue banget. Lo, kita kerja sama ya? Iya, kerja sama. Lo gaya muka doang, rambut gue yang bantuin ya? Oke, siap. Lo muka aja siap. Oke. Ini dia, cewek menarik perhatian cowok. Bagus. Masa begini sih bang? Orang juga jember bang. Pokoknya gitu. Kemasukan asap. Kemasukan asap. Agak tahu orang udah tua disiasepin. Ada cowok-cowok ganteng, gue ajarin kalau depan cowok. Ada kakak-kakak senior, lu ajarin cara gua nyari perhatian cowok. Gimana coba? Nih, lu liatin ya. Masukkan siluman tawon. Lu yang bener dong, lu yang bener. Gue udah bener banget. Bibir lu yang kayak gitu, jangan terlalu aneh. Oke.
Siapa aja, bro? Siapa, bro? Ini anak baru, bro. Anak baru ya? Iya, dia katanya sih pengen deket sama lo. Nomor telepon lo kasih lah ke dia lah. Cakep kan? Woi. Tinggal di mana? Tinggal di Jakarta. Di Jakarta kan banyak. Dia tinggal di pohon belakang. Anak dong. Nah, ya, ini enggak cuman sendiri, ada temannya juga. Ada. Nih. Woi, kayak tadi. Ya. Kayak tadi. Kayak tadi gayanya. Oh, iya, rambut, tadi gua ajarin. Lidah digigit-gigit. Iya. Dan terjadi lagi. Sebentar, salah orang, salah orang. Kalau rambut gue di sini. Engkau di mana? Salah orang. Salah orang ya? Salah orang. Kalau Ariel pendek, kalau gini Andika. Anda di luar saja. Kalian luar biasa. Temen lu siapa itu? Kenalin dong ke temen gue. Antonio. Hey, Anton. Ada anak baru mau kenalan sama lo. Wika. Bye-bye. B-boy. Hah? B-boy, B-boy. Boy, nah, nama pendeknya. Oh, nama panjangnya. Boy ayam. Dia pengusaha. Dia pengusaha ayam. Dia pengusaha. Pengusaha ayam. Boy, pengusaha ayam. Ini sama aja tebakan nih. Apaan? Bola apa yang gak bisa ditangkap kiper? Bola apa? Ayam. Boy, kamu bawa apa itu, Boy? Hmm? Kamu bawa apa itu? Tas. Tas. Mama baru beliin. Oleh-oleh? Ya. Dari mana? Swiss. Swiss. Oh, jauh. Swiss, serang. Nih, kamu mau deket sama dia? Boleh. Kalau mau deket sama dia, kamu harus bisa ngalahin orang-orang ini nih. Dia punya keahlian yang luar biasa. Tepuk tangan buat tamu kita malam ini. Bukan sulap. Bukan sulap. Kamu gak tahu ini orang-orang yang berbakat. Sulap karena barangan aja. Kang obat ya? Bukan. Ini namanya Tion. Dia ini dari komunitas Balancing Art. Oh. Bro, komunitas Balancing Art itu apa? Komunitas Balancing Art Indonesia tepatnya. Ya? Ya, ini kan komunitas seni keseimbangan di Indonesia. Yang didirikan oleh Mas Suryadi tahun 2013. Oke. Okay. Dan sekarang anggotanya kurang lebih udah 2000 lebih lah. Wow, jadi di seluruh Indonesia. Kalau di seluruh Indonesia. Ini komunitas apa namanya? Global satu Indonesia. Jadi benda-benda bisa disusun seimbang. Iya. Yeah. Iya. Wow. Oh, nih kita lihat ini dia peralatannya. Ini dia.
Ngapain sih? Udah seimbang, Bang. Udah emang ada taginya. Oke, silakan. Ini kita lihat nih, Mereka nih bisa menyeimbangkan benda-benda yang sepertinya terlihat mustahil kita seimbangkan. Mana saya sakit kali? Oh, panas. Ini tadi harus enggak boleh goyang. Iya, enggak boleh. Oke. Okay. Benda yang akan soalnya rawan apa? Rawan gempa, soalnya. Rawan. Yang pertama adalah oh, batu. Bukan. Oh, teko. Batu bisa ya, di atas teko. Teko di atas batu. Oh. Mereka ini bisa mencari titik keseimbangan dari sebuah benda. Karena pada prinsipnya setiap benda itu ada titik keseimbangannya. Kita lihat, kita lihat, kita wow. lihat. Ya, tenang, tenang, tenang. Ini belum seberapa. Sebentar lagi teko ini akan jalan. Hah? enggak. Oke, ada lagi enggak, Mas? Ada lagi enggak? Luar biasa. Keren. Oh. Oke, Mas nggak bisa ditaruh pinggir aja Mas, yang lain disusun lagi. Soalnya kalau dengan... Oh perlu titik ya? Ini, bukan, rawan dengan gerak, sedikit getaran. Oke, berarti ya. Ini harus out dulu ya? Iya. Oke, baik. Ini kenang-kenangan. Berikutnya botol, kita lihat. Akan Mas Dion. Botol ini nanti akan diisi kecap. Bukan. Udah seimbangin lagi. Lihat dari... Lima botol yang dikeluarkan sama Mas Tion akan ditukar ayam negeri. Mau itu anak merosokan. Mas, kita lihat. Oh, ditumpuk. Mas, enggak? Itu botolnya sakit ya, aku diplester sih. Bahaya kan? Kita lihat, ini botol kecap. Di bawahnya botol apa nih Mas ya? Kayak botol minuman ya di bawah ya? Malu. Wah! Hah? Gak mungkin ini. Jat. Kamu jangan mengada-ada, Mas. Wah. Wah. Keren. Jangan disenggol. Mas. Jangan ada getaran. Mudah, jangan disenggol. Dia yang bikin, dia yang bikin. Ngapain ngelarang-larang. Mas, kok bisa, Mas? Bisa begini sih. Bisa jadi sebenarnya basic balancing art kan menggunakan media batu. Oke. Okay. Jadi saya coba jelasin, ini saya turunin ya. Oh, boleh. Soalnya rawan. Maaf. Okay. Oh, jadi awalnya tuh medianya batu? Iya. Lazimnya ya? Basic balancing art ini kan batu. Batu kan gak rata, Mas. Terus? Justru itu ketika apa namanya, batu ini kan... Jadi untuk Mas, kenapa batu kan enggak rata? Kalau ini ketahuan nih rata. Untuk pemula belajar balancing art itu menggunakan coba menggunakan dua. Boleh enggak saya nyoba? Oh, boleh. Ya iya, gimana? Wah. Itu apa susahnya kayak begitu bocah orok juga bisa. Buat ya. Cepet ya Allah. Gua dibegoin. Ih, jago banget sih Mas Tion. Aku sama Mas Tion aja lah, enggak usah sama kakak-kakak kelas yang udah tua ini. Oh. Oh, coba Ajis gagal bisa enggak? Wah. Oh. Ayo. Yeah!
nanti kita lanjut lagi. Sabar kita di Opera Majapahit.